Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA merupakan salah satu fasilitas yang diinisiasi oleh Pemprov DKI dan dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan kota ramah anak. Di dalam RPTRA terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang aspek-aspek pertumbuhan anak seperti taman bermain, lapangan olahraga, serta perpustakaan yang dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dan meningkatkan minat baca anak. Dengan bermain di RPTRA, anak-anak juga dilatih untuk berinteraksi dan bertoleransi dengan anak-anak dan pengunjung lainnya. Di RPTRA juga terdapat fasilitas kesehatan seperti posyandu dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Selain itu, RPTRA juga memiliki urban farming dengan tanaman apotik hidup. Untuk menjamin keamanan anak-anak dan pengunjung, setiap RPTRA telah dilengkapi dengan CCTV. Selain itu, terdapat pula fasilitas WiFi serta sebuah TV LED untuk memberikan hiburan dan informasi bagi para pengunjung. RPTRA dibiayai dan dibangun atas kerjasama Pemprov DKI dengan bantuan dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Sedangkan untuk pengelolaan jangka panjang, RPTRA menggunakan dana APBD. Kami pemerintah DKI Jakarta, anak-anak ibu kota, kami ingin kalian juga terjaga. Bukan saja di rumah, tetapi juga di jalanan-jalanan ibu kota. Kami mau kalian belajar, membaca di tempat yang teduh dan menyenangkan. Nah, anak-anakku, ini adalah ruang publik terpadu ramah anak. Bermainlah di sini dan rawatlah tempat ini. Belajar dan jadilah inspirasi bagi anak-anak.